Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap ngalakonan peduli korban bencana dina eta program kerjana anu dipaju dina milangkala anu kagenep perseroan Bank Mandiri Taspen masrahkeun bantuan pikeun korban musibah alam di Kabupaten Sumedang. Lianti dina raraga milangkala kagenep Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap. Bang Mantap boga rasa haat ka korban musibah alam di Sakulia, Indonesia. Kiwari Bang Mantap masrahkeun sumbangan mangrupa paket kabutuh pokok jeung vitamin pikeun korban musibah alam di Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngabagiakeun kalawan HD kana respon turta kahaat pihak Bang Mantap ngeunaan eta bantuan kamanusaan. Total bantuan anu dipasrahkeun Bang Mantap gedena 225 juta rupiah. Pertama bantuan dari Mantap kepedulian terhadap bencana longsor di Desa Sihanjuang, Kabupaten Temanggung. Bang Mantap memberikan bantuan 225 juta. Tentunya sangat bermanfaat dan untuk meringankan korban bencana dan akan segera kami salurkan. Yang kedua adalah kerjasama MOU antara Pemda dengan Bank dengan Taspen berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja dan dengan kematian bagi non ASN. Ini semua ikhtiar bagaimana undang-undang negara kita ada sistem dan penyelesaian nasional bisa melindungi seluruh rakyatnya, tidak hanya ASN tapi non ASN. Dan untuk mewujudkan itu, semua rakyat harus terlindungi. Pemerintah berkewajiban untuk melindunginya dan bekerja sama dengan PT Taspen, terutama selain dengan PSN. Jadi ketika masuk pada jaminan ini, ketika celaka atau meninggal akan diberikan surat apa santunan haknya. Sejeroning kitu Direktur IT dan Network Bank Mantap Owan Suroto ngeceskeun prak-prakan masrahkeun eta bantuan teh mangrupa wujud rasa empati ka sasama. Bank Mantap bakal salalawasna hadir tur taub dina pasoalan sosial kemanusiaan utamana pikeun para korban musibah alam. Lihat sendiri bahwa kita totalnya sekitar 225 juta. Ya. Dengan 1.500 bantuan, yaitu 900 berbentuk sembako, 600 berbentuk vitamin, jadi ada sembako dan vitaminnya. Ya alhamdulillah kami turut Pak Bupati ya hadir, Bang Mantap baru 2 tahun tapi sudah peduli terhadap Sumedang. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan Pak Bupati, kita akan terus serta membangun kota Sumedang ini. Hal anu sarupa ditemrakeun ku Direktur Bisnis dan Syariah Bank Mantap Agus Sanjaya, yen eta program teh mangrupa realisasi tina program Mantap Peduli. Hasil nyisihkeun tina kauntungan pihak perusahaan pikeun dana CSR atawa Corporate Response Society pikeun kagiatan sosial di genep kota. Dalam kesepakatan bersama dalam hal penanganan program JKK-JKM selain pegawai ASN, dalam hal ini non ASN ya. Nah tentunya harapan kami ke depan tidak hanya pegawai ASN saja yang masalah dilindungi masa program JKK-JKM seperti tadi Pak Bupati disampaikan, Undang-Undang SDSN nomor 24 nomor 24 sudah jelas bahwa semua terlindungi. Nah tentunya ini sangat baik sekali harapan kami nanti ke depannya untuk segera mendaftarkan mungkin Pak Bupati sehingga bisa terbentuk database sehingga pada saat kalau mengalami kejadian itu bisa haknya diproses lebih cepat lagi. Tujuan utama anu nampa eta bantuan teh nyaeta para ASN, TNI, Polri, jeung warga nu katarajang musibah turta nu kapangaruhan ku musibah alam. Jagana ngaliwatan hadirna Bank Mantap dipiharep bisa sajalan jeung pamarentah turta luyu kana program kerja Bank Mantap dina ngawangun turta mupulihkeun desa jumlahing wewengkon anu katarajang musibah alam. Diki Guntara, Bandung TV.